Sore teman-teman, ini saya mau kasih sedikit tutorial cara untuk mirroring HP. Ini HP saya Vivo Y95. Mungkin HP apa aja bisa, yang penting kalian harus download dulu aplikasi ini AutoLink. Itu coba aja ya teman-teman, di download dulu. Nah, ini saya menggunakan, bisa dibilang hanya head unit murah aja sih, kisaran 400-an lebih kalau kita beli di Bukalapak. Tapi kualitasnya udah oke, udah bisa mirroring telepon USB, Bluetooth, ya semua udah lengkap. Yang pertama kalian harus punya, intinya yang kalian harus siapin HP yang beraplikasi dengan auto mirroring, kabel data yang udah support USB. Ini saya di mobil Xenia tahun 2018, ya orang sepunya Grand New. Ya ini saya lagi di parkiran aja sih. Yang pertama kalian harus konekin Bluetoothnya dulu. Ini inti yang pertama, harus konek Bluetooth dulu. Nah, kalau kalian nggak konek Bluetooth seperti ini, tuh kan sama Vivo 1807. Kalau nggak konek Bluetooth, dulu saya juga pengalaman pertama mirroring nggak ada suara, hanya kisaran ya video yang keluar. Oke, kalian siapkan Bluetooth udah oke, auto linknya sudah oke. Ya, pertama-tama kita colok kabel ini ke head unitnya. Kedua, colok ke HP ini ya kabelnya ya teman-teman. Kedua, colokin kabelnya ya, ini kabelnya ke HP kita. Oke, sorry, saya hanya sendiri merekamnya. Begitu dicolok, dia langsung otomatis ya teman-teman, langsung keluar seperti ini. Nah, itu berarti udah connect. Kalian masuk ke sini, tekan aja, jangan tampilkan lagi, mulai sekarang. Sip. Nah, itu teman-teman, lihat tuh tampilan di HP saya keluar di head unit Platon yang harganya ya bisa dibilang murah sih, cuman 500-an, nggak sampai sih, 400 lebih aja. Kita coba ya teman-teman, buka YouTube. Untuk suara sih lumayan sih ya. Nah, ini kita dengar ya suaranya teman-temannya. Tuh, kalau kita mirroringin dia jadi full layar. Kita dengar suaranya. Ini suara dari audionya. Nggak ngelek-ngelek juga ya, bersama. Tuh, mantap kan, asik dengan musik ini. Dengan harga hanya bisa terjangkau sih, 400 lebih ya, ke 500 ribu. Ini udah super mirroring, mantap ya, rekomend sekali buat teman-teman cari itu di Bukalapak. Ini mereknya Platon. Cara masangnya juga gampang, kalau untuk di apa Xenia saya tanggung lebih gampang. Dulu saya juga pernah ada kasih caranya di YouTube, itu benar-benar plug and play, nggak perlu apa-apa lagi. Tuh mantap suaranya. Nih kalau kita kecilin, dia langsung kecil juga suaranya di sana. Kita besarin. Dan tampilan di layarnya ini kita juga bisa setting di sini ya. Kita gerakin di HP juga gerak loh. Kita coba ganti lagu ya. Tuh teman-teman bisa digerak juga. Jadi kalau mau gerakan di dari ah.
kalau dari HP-nya juga bisa, dari monitornya juga bisa. Bisa langsung digerakin juga. Mantap tuh. Bisa kan? Jadi sangat rekomend sekali teman-teman. Enggak nyesal dengan harga segitu, kalian udah bisa minoling HP kalian tuh, hasil musik suaranya juga paten, gampang lagi ngonekinnya. Intinya kalian juga harus bluetoothnya aja yang connect ya. Minolingnya sih ya, dia biasa begitu dicolok dia otomatis minta di download, langsung download aja kalau ada wifi, kalau ada jaringan internet. Oke, sampai sini teman-teman ya tutorial kita yang agak gampang tapi banyak yang nggak tahu sih. Wis, kenceng banget musiknya deh. Wow, ini cuman pakai speaker standar aja loh ya, nggak ada twitteran, real bawaan dari anyaman dari mobilnya aja.